sayang itu yang kita bahas hari ini ya. Betul sekali. Untung aja kita sayang sama Olivia nih. Iya. Olivia udah ada yang nyayangin belum sih? Kenapa sih lihat apa sih? Cincin enggak ada, Bos. Belum. Yang sebelah kanan, Bos. Enggak. Wah. Ada, Bos. Bos. Beda lah. Ini kan dua. Hah? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Nona Olivia. Bagi dong satu. Papa sama Mama. Aku kapan dikenalin sama Papa kamu? Lo mau ngomongin apa MLM lagi? Iya. Ngomongin MLM. Kemarin ini investasi. Iya. Yuki emang belum punya. Apa? Belum punya. Eh, mau tau gak? Apa? Mas saya? Ada orang. Lah, ini ditanya dulu. Sabar dulu. Ditanya dulu. Ditanya, dijawab. Jangan langsung dibelokin ke sini. Kalau bahas yang kayak gitu, aku jadi mager jawabnya. Jadi mending kita bahas yang ini aja. Karena dia single. Dia single oleh Olivia. Betul. So what? If I'm single, huh? Ada do you have a problem with that, Danang? Enggak, kalau Yuki tuh... Lu kali ada masalah. Yuki tuh single bukan ini, karena pilihannya dia. Kebanyakan yang antri, gitu. Dia yang pendeknya tuh bayangannya nih. Banyak yang antri. Jangan ditinggi-tinggiin. Baiklah, kita akan ngebahas tentang... Weh, sayang nih, weh. Saya udah ngomong, untung aja sayang. Ini udah untung aja sayang. Kamu nih. Tangan. Sorry. Jadi? Orang yang dicintai, ada seorang pria yang bela-belain untuk menggendong kekasihnya meskipun berat. Oh iya? Beratnya? Beratnya berat biar badan. Aku saja. Wow. Yang nahan. Dilan, ya kan? Ini kita lihat. Allahu Akbar. Waduh, wow. Tajir pasti. Keren. Yang mana? Itu. So dua-duanya. Oh iya. Karena naik mobil mewah. Iya. Itu sebenarnya bukan untung aja sayang harusnya, karena emang itu sayang beneran. Iya, justru karena sayang gitu. Iya. Kan. Makanya kan bener judul gue, "Weh, sayang weh." Tadi beda loh. Tadi enggak gitu. Enggak, "Weh, sayang weh" itu kayak lu ada nasi sama ayam ditumpahin ke lantai gitu. "Weh, sayang weh." Gak gitu dong, Mas. Tapi di Yuki ya, kalau sayang itu kita mau berkorban loh untuk orang tersebut. Nana Olivia pernah berkorban gak? Pernah berkorban gak, Kak? Sebagai wanita nih, kan jarang berkorban. Nah iya itu, sebagai wanita itu. Pernah lah. Apa pengorbanan kamu yang paling, kepercayaan? Saya pernah. Nah iya itu, pengorbanan paling besar itu adalah memberikan kulit ayam ke pacar. Parah ya. Nah ini dia, kalau kita mau berkorban untuk menarik perhatian orang tersebut, itu namanya sayang. Kita lihat. Keren. Wih. Lihatin dulu, gue mau jungkir balik nih. Ini replay. Ulangi. Ini seperti di film-film Korea ya. Wah. Keren sekali. Aku juga udah lihat yang keren udah. Ini sini ya. Beda. Maksain. Itu namanya sayang. Tapi itu maksa banget pengen dilihat jadinya ya. Iya. Kau pernah gak maksain untuk dapat perhatian dari si dia? Enggak sih. Kamu? Kalau kamu pernah gak? Jangan nanya-nanya orang. Yang itu tuh yang gue sebutin nih namanya. Jadi mau tahu gak? Enggak. Pria ini harus tahu. Mau. Jadi pria ini saking sayangnya sama anak perempuannya, dia ngelakuin ini. Apa tuh? Keren. Wah, ikut banget. Oh, ini karena the love of father. Ini father and daughter. Ini hari ayah ini, jadi emang biasanya kan yang nganter ibunya, ini emang diwajibkan ayahnya yang nganter. Dan ikutan. Dan ikutan, balik. Betul. Waduh. Ya. Pada kaku-kaku banget. Pakai tutu juga lucu banget. Wah, ya ini. Dead goals. Kamu mau dong suatu saat mempunyai suami yang seperti itu? Mau lah. Udah ada calonnya belum sih? Kenapa sih? Itu kan udah ada cincinnya, Bos. Oh iya. Mana? Tadi katanya cincin hiasan doang, dekoratif. Gak ada, ini bukan cincin hiasan doang kok. Belum. Menuju. Seorang abang yang tidak punya tanah nih ya. Pasti sayang dengan adik bang dong. Pasti sayang dengan adik perempuannya. Kayak Mas Darto ke Yuki gitu kan sayang. Mas Darto, sis. Bye, bro. Sabar banget dia menghadapi adik perempuannya. Sabar banget. Kalau ini sih lebih adik sabar menghadapi abangnya. Oh, iya. Wah, ya, lebih sabar ya, istrinya. Itu juga. Itu dia.
Ya, Ade. Ini bola. Bogo. Astagfirullah, Ade. Dengkul, Ade. Kenapa? Lagi, Ade. Lagi. Sabdu. Kena tangan, Ade. Pala, Ade. Sampai pala. Nangis. Bang, gue kenapa nih? Bang. Maafin aku ya. Lucunya. Dia perkatnya deh. Oh, dipukul lagi. Dijambak. Ayo, main lagi. Kayak jangan cengeng dong. Waduh, keren, keren. Itu dia. Itu dia tuh pengorbanan ya. Sayang, weh, sayang. Sayang, weh. Gue agak pakai. Tapi kan kalau sayang kan pasti kita berusaha membuat orang yang kita sayang itu bahagia, betul nggak? Betul. Kamu pernah nggak saking sayangnya sama seorang sampai bila-bilain membuat dia bahagia dengan cara? Apa dilemparin bola gitu? Ya udah. Apa ya? Sama yang sebelum-sebelumnya deh, kalau sekarang nggak ada. Sekarang sih ada. Oh ada, tuh kan. Ada, pasti bakal bongkar juga, bos. Nah, coba kamu ngatain selama beberapa lama ini. Gampang sih kalau dia, Pak. Apa tuh? Beliin makanan aja udah seneng. Oh. Tapi memang ya, usaha itu perlu untuk membuktikan rasa sayang. Jadi nggak omdo gitu, kayak yang ini nih. Eh, nalon. Gimana nih, tangan saya mau tambah dua lagi, tangan saya kayak goro. Aduh. Ah, beliin, pokoknya beliin. Waduh. Ini umur berapa? Ini umur berapa? Aduh. Oh, itu salah satu trik ya kayaknya ya. Itu enak banget ya kalau kayak gitu. Danang kayak gitu, Nang. Danang kayak gitu. Danang kayak gitu, Nang. Eh, mantannya belum minta udah dikasih, bos. Royal Family. Gua mah enggak usah, gua anaknya nangkap kode. Dia gua tahu, mantap. Diselingkuh aja gua tahu. Oi. Mantap, Bro. Danang nih royal cuma sama orang yang dia sayang doang. Oh. Gitu. Kalau sama ya, kita pelit ya. Parah. Oh berarti gak sayang? Enggak. Enggak sayang, gak sayang. Orang sayang juga gak disayang buat apa. Oh Danang baper. Danang. Hashtag baper. Parah, parah. Baper brand. Parasit disayang. Ini kan parasut ya. Tapi kadang-kadang tuh pasangan kita itu mau diperlakukan sama seperti pasangan-pasangan lain gitu loh. Masa dan sih? Itu yang bikin kita kerepotan. Kita lihat yang satu ini. Apa tuh? Patra. Hey. Terus maksudnya? Digendong. Oh, terus mau. Aku mau kayak gitu. Aku. Waduh. Aduh. Baiklah itu dia tadi. Woi, sayang nih, woi. Bersama Nona Olivia Fendri. Ya, jangan mana-mana tetap di komen. Keren. Waduh. Ya, Mbak. Please gue bagi dong video ini. Please gue bagi video ini. Gila. Please gue bagi video ini. Ini para pemuja mangkok mie ya. Ya Einstein, Joseph Stalin ya. Aduh. Ya, itu dia. Kita lihat dari Bill Clinton muda. Stephen Hawking ya. Men, wow. Men, bagi dong video barusan. Ini lucu banget, hancur. Gila, itu kacau sih.